Firman Tuhan berkata, apabila kita menyembah Dia, maka hujan berkat akan tercurah atas hidup kita. Sebab itu saat ini saya mengajak saudara semua untuk membuka tangan dan menyembah Dia. Katakan haleluya. Kami menyembah Yesus. Kami memuliakan Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebab Engkau layak Tuhan. Sebab Engkau mulia. Engkau baik. Bahwasanya selama-lamanya kasih setiamu. Haleluya. Kami memuliakan Engkau Yesus. Tuhan, kami percaya tatkala kami menyembah-Mu oleh bilur-bilur Yesus, semua sakit penyakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Kami percaya ya Tuhan, yang memuji menyembah Engkau, pintu-pintu yang sudah sekian lama tertutup dibukakan di dalam nama Yesus. Belenggu yang mengikat, rantai yang menjerat, yang tidak dilepaskan sudah sekian lama, hamba percaya di dalam nama Yesus terlepas, sehingga berkat Tuhan tercurah atas kehidupan kami semua yang berseru kepada-Mu. Kami tidak akan dipermalukan. Kami yang berharap kepada Tuhan, kami tidak akan dikecewakan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Pejamkanlah kedua matamu.
Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Tuhan yang datang di hadirat-Mu, kami membawa hati kami yang penuh dengan penyesalan, Tuhan. Di hadapan tatanan-Mu, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Tuhan-Tuhan dipersilakan untuk mengambil doa secara pribadi. Teman-teman datang dengan hati yang tulus, dengan hati yang terbuka, dengan rendah hati teman-teman akui aja semua dosa-dosa yang teman-teman pernah perbuat. Tuhan, inilah setiap hati kami, Tuhan. Engkau tahu kedalaman hati kami, Engkau tahu apa yang kami perbuat setiap harinya. Engkau tahu motivasi pelayanan kami, Engkau tahu perasaan kami ketika kami menghadapi begitu banyak cobaan. Tapi inilah setiap hati kami yang datang ke hadirat-Mu, kami membawa hati kami yang hancur lulu, biar Engkau yang sembuhkan, Engkau yang pulihkan. Tuhan, juga ajarkanlah kami untuk menjadikan Engkau sebagai pusat dari segala hal yang akan kami lakukan, Tuhan. Ajarlah kami juga untuk dapat lebih berserah kepada-Mu, Tuhan. Biar hidup kami juga dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Agar semakin banyak juga yang mengenal akan Engkau, Tuhan, melalui hidup kami. Terima kasih, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita sama-sama nyanyikan bait yang ketiga. Ini saja andalanku, jasa kurban-Mu. Ini saja andalanku, jasa kurban-Mu. Sembuh. Yesus, Tuhan, dengar doa kami. Yesus.
yang saya undang untuk berdiri. Mari kita sama-sama nyatakan bahwa Tuhanlah sumber penghiburan kita. Tidak ada yang dapat menandingi Tuhan, Raja dalam hidup kita. Anugerahmu jadi perisaiku.
Berkat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan Roh Kudus menyertai kehidupanmu dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 amin.
But
hati terasa berat. Tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, dia pikul segala bebanku. Sujud dia dan bebaskan ku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat thank you.
Engkau tak jauh, Engkau mendengar seruan hatiku. Kau takkan biarkan aku sendiri. Kau turun tangan menolong saat aku berdoa. Aku percaya Engkau bekerja. Ku percaya kuasamu nyata di hidupku. Ku aman bersamamu. Doa yang lahir dari iman, besar kuasanya menyelamatkan. Walau tak dasar untuk berharap, ku tetap percaya, ku yakin kuasamu bekerja. Kuasanya menyelamatkan. Walau tak ada dasar untuk berharap, ku tetap percaya, ku yakin kuasamu bekerja. Doa yang lahir dari kuasanya menyelamatkan. Walau tak ada dasar untuk berharap, ku tetap percaya, ku yakin kuasamu bekerja.
Halo, saya Jeremy Anwar, saya anak ketujuh dari tujuh bersaudara. Saya dan kakak-kakak saya menyaksikan, melihat bagaimana mamah kami mengalami KDRT seperti dipukuli, diseret, dijambak, sempat dicelupin ke dalam bak mandi. Dan ini terjadi selama hampir 20 tahun. Keadaan ini tuh membuat saya kecewa dengan keadaan, kecewa dengan papa. Jadi dari sejak dini jiwa saya sudah mulai tergoncang. Dan mengakibatkan studi saya berantakan sampai-sampai saya harus beberapa kali tidak naik kelas. Keadaan itu tuh kalau saya ingat lagi, seakan-akan kami sekeluarga ada di sebuah lorong yang gelap dan yang begitu panjang. Dan kami gak ngelihat titik terang di sana. Kami punya mama yang luar biasa. Di setiap keadaan ketika mama kami dipukuli, mama selalu menyuruh kami untuk berdoa. Kami semua berdoa dan tetap berdoa. Ketika mama dipukulin lagi, mama suruh kami berdoa lagi. Ketika mama kami dipukulin lagi, kami disuruh berdoa lagi. Saya jadi teringat di mana satu firman berkata, ketika Abraham, dia berharap walaupun kelihatan tidak ada sebuah harapan. Dan itu yang kami lakukan hampir selama 20 tahun, kami berdoa dan tetap berdoa. Bersyukur karena perjalanan iman seorang mama kami ada di sebelah saya. Saya dan keluarga, saya dengan istri saya bisa melayani Tuhan bersama. Kami semua dipulihkan, hati saya dan kakak-kakak saya dipulihkan. Kami bisa mengasihi papa kami dilembutkan dan papa kami diubahkan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Mungkin saudara-saudara merasa ada di sebuah lorong yang begitu gelap, begitu panjang, seakan-akan gak ada titik terangnya, kayaknya gak ada ujungnya. Tetap percaya dan tetap berdoa, karena doa yang lahir dari iman besar kuasanya. Dari iman.
Kudus hadir di sini. Mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata. Karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya karena Roh Allah turut bekerja.
doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Saat berdoa, Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Selalu menolongku.
kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah Tuhan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia. Siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia.